Aku tahu kamu udah tenang di sana. Dan seharusnya aku gak mengganggu kamu dalam persoalan duniawiku. Tapi Mir, aku gak tahu aku harus cerita sama siapa. Karena kita mencintai orang yang sama. Jujur, sekarang ini aku lagi sangat mengkhawatirkan keadaan Mas Raffi. Dia belum sadarkan diri, Mir. Dan aku gak tahu kenapa tiba-tiba Mas Raffi memanggil nama kamu dari alam bawah sadarnya. Apakah dalam alam bawah sadarnya Mas Raffi merindukan kamu? Atau Mas Raffi sedang bermimpi ketemu sama kamu? Sadar, Amir. Kalau tanpa kehadiran kamu dulu dalam hidup Mas Raffi, gak akan ada Indah dan Ilham yang bersama kita sekarang. Gak akan ada kisahku dengan Mas Raffi yang seperti ini. Dan jujur, Mas Raffi itu adalah cinta sejatiku. Hanya Indah, Ilham, dan Mas Raffi yang bisa membuat aku mengesampingkan kebahagiaan aku sendiri. Mungkin bagi dia aku ini iblis. Dan tanpa disadari, satu-satunya kejahatan aku adalah mencintai dia. Dan aku sadar, 100 surat perjanjian semacam ini pun gak akan mampu membuat aku benar-benar mencintai hatinya. Dan hanya itu yang aku mau. Aku ingin dia mencintai aku seperti dia mencintai Raffi.